Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Semoga teman-teman subscriber dimanapun anda berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau kita akan membahas atau kita akan perbaiki bagaimana cara mengatasi motor Supra Fit New ataupun Legenda ataupun Supra Fit. Kan ada tiga yang mesinnya seperti ini, ada Legenda, Supra Fit dan Supra Fit New. Motor Supra Fit ini menimbulkan suara yaitu ngelitik. Ya, ngelitik yang pertama, ngelitik dan keteng. Ini ada dua kerusakan. Motor juga agak sedikit berasap, ya. Kemungkinan ini ada permasalahan pada pistonnya dan ketengnya, antara itu. Kita akan coba evakuasi, kita akan cek, kita akan buka, kita akan mengatasi motor Supra Fit ini yang bunyinya kemeletek antara keteng dan piston. Itu kemungkinan karena ini kan masih feeling, ya. Karena kalau tipe motor ini yaitu kalau ngeleteknya suaranya mengikuti alunan gas, dikit-dikit trik, itu biasanya ada pada piston, ya. Tapi kalau dikit-dikit gas hilang, kemungkinan ada di klepnya. Tapi nanti kita akan cek semuanya, kita akan bongkar permasalahan apa saja yang terdapat pada motor ini. Kita akan langsung evakuasi. Untuk evakuasinya kita akan next saja karena agak sedikit lama, nanti malah memperpanjang durasi saja. Kita akan langsung ke permasalahannya saja. Oke. Ini piston udah kita lepas, ya. Tadi pertama ketengnya dia kondor, ya. Ini roll keteng juga, mana roll keteng dia habis ini, ataupun bantalannya habis yang bagian dalam, bisa jadi ini udah keras banget. Sebenarnya kan di sini ada seperti jalur keteng gitu, ya. Ini udah habis, ya. Coba nanti kita akan cek. Ini persnelengnya tadi sudah saya lepas, ini bautnya tak tarik nggak bisa, ternyata apa di bagian bawah ini dilas, jadi nggak bisa dilepas. Walaupun bisa lepas, ini harus digerinda dulu ataupun dihabiskan. Nah, repot ini kalau urusannya. Biasanya kalau di sini dilas itu biasanya sini londot. Sebenarnya kalau londot ini bisa dijahit lagi, sini dijahit lagi supaya lebih nyengkram lagi. Piston udah kita lepas. Dan setelah saya buka itu piston bagian atas ataupun punggung piston, ya. Saya nyopot kancingannya kan dari sebelah kiri. Ini bagian atas. Dia pistonnya itu parah. Di sini juga kelihatannya dia pernah nge-gym. Tuh. Kemungkinan olinya tidak lancar ataupun pengolterannya yang terlalu span, bisa jadi karena tidak menggunakan Rayon, sistem Rayon, ataupun olinya slip atau pompa olinya slip. Kadang seperti motor C series ini dia menggunakan pompa olinya, dia menggunakan gear di bagian kiri keteng. Jadi kadang ada yang gearnya sudah miring ataupun habis sehingga menjadi slip. Jadinya olinya naiknya dia tidak sempurna. Walaupun naik dia tidak sempurna. Ditambah ini ketengnya kondor. Jadi kalau kemungkinan roll ketengnya ataupun gigi pompa oli bagian ketengnya dia habis, olinya tidak naik, ya. Tapi kita lihat bagian sini, bagian apa iki jenenge, kem, ada bilang kem, ada yang bilang keteng juga, apa, noken as. Di noken as dia kayak kurangan oli, berarti emang olinya tidak naik dan sempurna. Di sini dia udah baret, guys. Tuh, teman-teman bisa melihat ya. Kalau luka yang bagus, luka yang bagus itu biasanya meling seperti klaker ini. Kalau bagian cam, di sini dia baret ini baret. Tapi di sini masih bisa dipakai, di sini baret. Masih ketolong lah insya Allah. Ini baret seperti kayak kurang oli. Jadi kemungkinan olinya tidak naik, nanti kita akan cek semuanya. Untuk yang bunyi kletek-kletek ada di keteng, yang kedua ada di piston karena pistonnya dia sudah baret parah seperti ini. Kita akan coba masukkan, kita akan lap terlebih dahulu untuk ketengnya, untuk bloknya ini. Ini kan motor nggak ada standar duanya, jadi kita menggunakan pedok supaya membukarnya dia enak. Kita masukkan, ini masih kotor ya. Nah, kita taruh bawah seperti ini, lalu kita keduk. Nah, dia bunyi. Kita taruh bagian tengah, bunyi juga. Kita taruh bagian atas, bunyi juga. Berarti ini piston sudah bunyi ya. Untuk blok dia tidak ngantong, berarti kemungkinan karena oli yang tidak naikkan sempurna. Kalau bagian, karena sistem piston dia oval ya, jadi kalau diketuk dari samping seperti ini, walaupun dia piston baru dia akan bunyi. Tapi kalau dari atas seperti ini nggak boleh bunyi. Kalau sudah bunyi seperti ini otomatis motor akan kemeletek. Oke, permasalahan sudah ketemu. Untuk permasalahan bunyi yaitu pertama ada di keteng, yang kedua ada di pistonnya yang sudah rusak. Kita akan melakukan kolter terlebih dahulu, nanti kita akan rakit kembali. Saya akan bongkar ini dulu ya, bongkar bagian kiri ini dulu karena ini dilas, jadi agak lama, jadi kita next aja untuk pembongkaran ini ya. Ribet guys kalau menjumpai motor seperti ini, kesalahan dilas, poros neleng dilas. Ini sebenarnya untuk orang yang pemikirannya dia pemikirannya pendek sebenarnya bagi saya, karena dia tidak memikirkan pada waktu penggantian seal, karena seal itu bisa rusak, nggak mungkin seal tidak bisa rusak. Walau metode pengolahan seperti ini sebenarnya bahaya, kalau terlalu panas seal akan rusak, terbakar ya. Makanya lebih baik di sini dijahit kecilin, lalu nanti kita baut dengan cengkram lagi kan menjadi kencang lagi. Oke, ini tadi sudah kita gerinda, peras nelangnya udah kita lepas. Ternyata ketengnya kemungkinan nggak rusak, Bro. Keteng kemungkinan nggak rusak. Bornya udah kita kolter ya, sedang di tempat kolteran ini karena zuhur, jadi kita tinggal pulang dulu aja. Kebetulan deket. Keteng udah kita bongkar. Nah, ternyata roll ketengnya dia habis yang bagian belakang tuh. Ini udah kemakan. Ini udah kemakan dan ini juga udah kemakan. Jadi otomatis keteng akan gondor. Nanti kita akan coba melakukan penggantian daripada si roll keteng dan roda ketengnya. Untuk sulingan kita cek dulu. Untuk cek sulingan seperti ini ya, Brad. Ini pastikan kering dulu ya, karena kita ceknya itu menggunakan mulut manual. Seperti ini. Kita kamera depan saja ya. Nah, untuk pengecekan roll keteng, sulingan keteng ini kan dia akan menggunakan otomatis ya, kalau sudah terisi oli dia akan menjadi kenceng seperti itu. Nah, untuk pengecekan sulingan keteng, kadang ada yang keteng sudah diganti tetapi dia masih agak sedikit bunyi sehingga pernya diganti dengan yang keras. Nah, faktor utama roll keteng menjadi rusak seperti ini, nah, sama roda ketengnya ini itu karena pernya yang terlalu kaku sehingga terlalu neken, ya motornya adem cuma bunyi kayak ada ngaing-ngaing seperti itu. Nah, sehingga terlalu neken kadang menjadi rusak. Untuk pengecekannya seperti ini, kita lap dulu aja, nanti kita akan cuci, cuma ini buat tutorial jadi kita lap dulu. Nah, kita sedot dan tiup ya. Kalau disedot itu ada udara masuk, tapi kalau ditiup udara nggak boleh keluar. Itu sistem roll keteng seperti ini, keteng C series semua ya. Kita coba sedot, pastikan olinya hilang dulu. Nah, ini ketika disedot dia masih lancar, terus kalau ketika kita tiup itu udara nggak boleh keluar ya, karena ini kerasnya dia menggunakan oli. Jadi kalau disedot dia ada udara masuk, tapi kalau ditiup ini enggak ada udara keluar, ini berarti masih bagus. Tapi kalau ditiup udara masuk, disedot udara masuk, ditiup udara keluar, itu berarti ini udah rusak. Walaupun diganti ketengnya, ini akan bunyi, ketengnya akan bunyi karena ininya yang rusak. Jadi kalau mau penggantian itu silahkan teliti, alangkahnya teliti. Jadi kerjanya satu kali. Tapi kalau nggak teliti, nanti udah dipasang, udah selesai, udah bunyi motornya malah bunyi lagi, kan akhirnya kan mubah kinerja kita. Jadi kita lebih baik kita lebih teliti di awal supaya tidak kerja dua kali seperti itu. Keteng ya, ini untuk keteng. Terus untuk mangkukan ganda dia juga bunyi ya, mangkukan ganda, maka ambil dulu. Nah, mangkukan ganda kalau tipe C series biasanya ada yang menggunakan penggantian loncengnya tok, giginya ndak. Itu kebanyakan ya. Pemasangannya juga dia manual, otomatis dia akan ditahan bagian bawah lalu digedup dari atas. Nah, itu kenceng hanya satu kali. Ketika motor sudah dijalankan kisaran 1 hari 2 hari 3 hari, dia akan oblak seperti ini. Ini bisa goyang. Nah, ini menimbulkan bunyi, kadang motor menjadi suara ngelotok ya. Jadi hati-hati. Kalau mau penggantian set seperti ini boleh, nggak apa-apa, lebih bagus malahan karena ini pabrikan ya. Tapi cenderung giginya dia akan bunyi karena sudah bukan original lagi. Nah, untuk penggantian seperti ini, walaupun ini dipukul sampai pepeh kenceng ayang apa, 1 minggu goyang, itu jamin. Entah itu Supra X1 5 ataupun C series yang lain ya, yang tipe lonceng ganda. Kadang ada yang tidak menggunakan ganda seperti C70 ataupun pitung ya, yang dioper dia langsung jengat gitu. Jadi dia menggunakan seperti ini. Nah, ini caranya nanti kita akan perbaiki yaitu dengan cara dilas saja di sini, dititik 3 kali. Sebelah sini 1, sini 1, sini 1. Kita las saja karena dia ini baru, itu masih bagus banget. Nah, jadi ini kita nanti akan akal ya, ini sistemnya akal. Kalau ganti satu set seperti ini kemahalan karena ini baru, kasihan orangnya. Jadi kita akan akali saja, kita las yang kuat ngelasnya ya. Terus yang lain saya harap nggak ada, cuma bagian kopling kita akan melakukan pembongkaran. Setiap motor saya turun mesin, setiap motor ada pelanggan turun mesin, kita bongkar semua bagian blok kopling, otomatis kita buka. Karena apa? Karena kita nggak tahu motor tersebut itu servisannya dari mana. Lah kok ngejar dibongkar karena apa? Ya seperti ini. Kadang ada yang seseorang membetulkan motor, dia menggunakan kinerjanya itu ngandelna lem ya. Ngandelna lem, sehingga lemnya di dalam mesin dia rontok, akhirnya kesaringan oli dia mampet. Nah, jadi kita bongkar semua, kita bersihkan semua. Kalau di tempat saya perpak baru kita nggak pakai lem-liman, perpak baru nggak pakai lem-liman. Itu setiap pembongkaran mesin, kecuali mesin tengah ya. Kalau mesin tengah dia menggunakan lem tribon. Kalau bagian samping dia menggunakan kertas semua. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin, lalu kita ganti menggunakan perpak saja, jangan dilem ya. Harus ngandalna lem. Yang penting bloknya dia masih rata, masih bagus. Kalau diganti perpaknya saja, bersihkan, ganti packing, 100% dia rapat. Tapi kalau sudah pocal-pacal, yo saya tetap menggunakan lem, cuma hati-hati. Kalau tidak hati-hati nanti rotok ke dalam mesin, akhirnya nyumbat di saringan oli, malah bahaya. Motor pertama adem, orang banget setahun, tak jamin. Ya, motor orang setahun harus ngebul maning, soalnya apa, kinerjanya koproh. Oke. Untuk seal kayaknya dia bagus, cuma belum kita cek ya. Cuma kita akan copot terlebih dahulu saja. Oh ya, seal klep dia baru karena motor ini bekas turun ya, otomatis sealnya juga diganti. Udah diganti. Jadi kita kolter, lalu kita akan melakukan cuci mesin. Bagian pompa oli juga kita akan kita bongkar sebenarnya. Nah, ini bagian pompa olinya. Nah, untuk gear pompa oli dia masih bagus, jadi nggak ada masalah ya. Nah, untuk pompa oli di sini ada saringan. Nah, saringannya ini tadi kotorannya banyak kayak umum. Ini udah kita bersihkan ya, tuh masih ini. Tuh. Ini karena tadi saya buka itu sisa-sisa tribon, guys. Sisa tribon. Ya, pertama sini hampir mampet. Yang kedua, baut matahari ini dia tidak kenceng. Ring matahari pun ini tidak dikaitkan. Mungkinan lupa apa gimana, nggak tahu. Terus filter oli, ini filter oli ataupun saringan oli itu di sini. Di sini juga bautnya tidak kenceng, otomatis olinya jebol lewat sini. Tuh, kotorannya sampai ke sini-sini. Ini karena olinya jebol. Otomatis piston jebol. Makanya kalau teman-teman benerin motor hati-hati. Walaupun itu di mana, nggak harus di tempat saya. Minimal teman-teman yakin harapannya apik. Jadi, insya Allah awet seperti itu. Nah, kalau kinerjanya seperti ini, Allah bubar motor, ubah-ubah duit jenengnya. Yo, melas. Kita gitu memikirkan keawetan, jangan memikirkan rampung oleh bayaran. Jangan seperti itu. Yo, merapik. Kita itu prinsip saya kalau bengkel itu menolong dulu. Masalah bayaran saya ora tak pikir. Menolong terlebih dahulu. Itu yang utama bagi saya. Walaupun motor ini udah dibongkar berapa kali, di sini soalnya diperbaikin semaksimal mungkin, nolong. Walaupun najure saya pernah menjumpai lebih hancur dari ini, pernah. Di sini alhamdulillah motornya sampai sekarang masih ngacir di jalanan, padahal udah berapa tahun itu, sekitar 2 tahunan, 1 tahunan ya bang. Alhamdulillah awet. Kita kan seneng. Oh iya, kayak denanangnya motor awet. Kita seneng guys. Bukannya akeh pelanggan karena bekas dendane dewek, mohon dewek, bodol maning, sebulan dendan, setahun dendan, setahun turun, ah. Itu jenenge wong luru duit, ora luru ibadah. Prinsip saya itu menolong, mencari ibadah terlebih dahulu, bayaran ora urus. Ya, apalagi teman sendiri, gelem sabar tak kayak main. Tapi ini ora sabar, yo. Tak kayak usahakan semaksimal mungkin. Cuma kan dewek sing remak ya kuwi. Karena mah harapan banyak. Enggak nang nyelek-nyelekan ya. Jadi kasihan. Oke, kampas ganda ini juga masih separuh, masih dapat kita pakai. Yang lain saya harap nggak ada masalah, cuma ini sinetok. Kita akan melakukan pencuci, cuci selesai. Nanti kita akan perakitan, ambil kolteran. Sekarang udah zuhur, kita akan zuhuran terlebih dahulu baru kita lanjut kerja. Oke. Kita akan lanjut nanti. Oke, ini motor udah selesai untuk perakitan ya. Untuk yang pistonnya, boringnya udah kita kolter. Tadinya perses 100, kita ambil 125. Terus untuk keteng dia tidak rusak ya. Cuma yang rusak itu roll keteng sama roda keteng itu. Akhirnya kita ganti. Untuk keduanya itu keteng nggak kita ganti. Terus untuk bagian bak kopling ini kalau usahakan kalau motor baretnya bagian atas di sini buka bersihin. Kalau baretnya piston di bagian atas itu buka bersihin. Ya. Kalau baret bagian atas bawah berarti kemungkinan oli pernah habis. Tuh. Ya. Ini kan bawahnya tadi biar bagus. Lecetnya dia sedikit, tapi atasnya lecetnya dia banyak banget. Akhirnya saya nggak mau ambil resiko. Ya, kita bongkar bagian sini, kita bersihin antara saringan oli dan filter oli bagian kampas ganda, terus bagian pompa oli kita bersihkan. Kalau udah bersih pasang lagi ya. Walaupun nggak melakukan penggantian kampas ganda, nggak melakukan penggantian kampas kopling, setiap turun buka sebelah sini bersihkan, insya Allah motornya awet, bersih sebersih mungkin. Ya, walaupun kotor kan ada blok isi dalaman motor dia udah hitam, nggak masalah, yang penting bersih. Terus melakukan penggantian packing, hindari menggunakan lem. Ya, hindari menggunakan lem. Kalau bloknya masih bagus, ganti packingnya saja pasang, saya jamin rapat banget 100% dapat. Jangan menggunakan lem, jangan kebiasakan menggunakan lem. Alhasil apa kalau menggunakan lem? Lemnya bleberan, jatuh ke bawah, masuk ke saringan oli, akhirnya apa? Mampet, oli nggak naik, piston mudah rusak. Ya, karena ini baret bagiannya atas, sini buka, bersihkan. Filter oli, saringan oli, pompa oli bersihkan. Apa tujuannya? Wis manut baik. Ya, kalau baret atas bagian bawah, atas dan bawah si piston, kemungkinan oli pernah habis. Seperti itu ya. Ini udah selesai. Roll keteng cuma ganti roll keteng sama roda keteng ketok. Kita akan nyalakan untuk motor ini. Oke. Halus ya. Cuma ciri khas daripada motor ini yaitu kayak ada suara sering-sering seperti itulah. Beda sama Grand sama Legenda ya, rasanya itu di nalpot ada suara yang sering-sering gitu. Itu ciri khas motor ini. Karbu ini agak sedikit trouble ya, kita nggak bisa menemukan stansioner yang bagus, jadinya karbu seperti ini kok. Nggak bisa duduk stansioner dengan kecil pelan hidup terus, itu nggak bisa. Ini mungkin karbunya, ring parketnya minta ganti mungkin. Packing baru. Yang atas bawah tutup klem ini kita lemin aja. Ini klemnya kelihatan. Karena kita tidak menggunakan packing top set ya. Kita tidak menggunakan packing top set karena apa? Karena motor ini baru turun. Perpak bagian sini masih bagus. Bagian cylinder cup sebenarnya masih bagus juga, cuma kita ganti keduanya. Yang sebelah sana masih bagus, yang slab cup ini juga masih bagus juga, jadi kita lem keduanya ini daripada ganti packing karena dia masih bagus, masih rapat yo. Eman-eman kaken ragat melas wonge, karena dia masih bagus, masih layak pakai. Keteng nggak rusak, cuma rusak roll keteng sama roda keteng. Kita ganti keduanya toh, keteng nggak kita ganti. Oh. Oli baru, jangan lupa setiap penggantian piston oli wajib baru. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk pemasangan piston udah banyak sekali, Vario ada, Jupiter ada, pokoknya timnya BBK di channel saya sudah ada untuk pemasangan piston. Tinggal teman-teman mampir saja ke channel saya. Walaupun saya jarang upload kontennya, insya Allah berkualitas ya. Saat itu saja saya sampaikan, kita niat menolong, jangan niat kita untuk mencari uang ya. Kalau niat kita mencari uang asal dodi biasanya oleh duit motor ora awet, percuma nyora. Kalau niat kita menolong, pasti di dalam pikiran kita usahakan semaksimal mungkin ya. Antara cari uang dan menolong itu beda. Oke. Ziyadatul khair, pokoknya tambah dinangnya, tambah apike aja, tambah eleke. Jangan lupa. Jadi ini anda motivasi untuk kita semakin baik ya, seperti itu guys. Kita punya prinsip jadinya, setiap orang harus punya prinsip, khususnya agama, bagi anut agamanya masing-masing ya, karena di dunia ini kan agama ada beda. Oke, ini hasilnya seperti ini. Untuk pemasangan piston udah banyak tutorialnya, makanya nggak saya sampaikan, nanti durasi kelamaan, tinggal mampir saja ke channel saya. Untuk setelan klep atas 0,5, bawah 0,6, 0,7 itu setelan standar pabrik. Apalagi hinderkop bersihkan, hinderkop kubah itu dibersihkan, maning ya. Udah nanti tanya-tanya sajalah di via WA atau Instagram ataupun Facebook. Facebook juga ada grupnya di Herdik Tutor ya, tinggal teman-teman cari saja. Bekas pistonnya NPP guys, harus ngegonjol standar. Standarnya miring banget, nggak ada standar 2-nya juga. Ini motor buat kerja sih, mungkin standarnya udah agak sedikit miring, jadi kita ganjal menggunakan piston. Nggak ada yang lain, ada kayu tapi ketinggian, menggunakan amar takut meleset kalau itu kan enggak ada cuakannya sih. Oke, semoga bermanfaat saja lah ya bagi teman-teman semua apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata kurang berkenan di hati teman-teman subscriber semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya Herdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya mantap. Keter kabeh. Belum kita baut ya, cuma jadi mesinnya tok. Nanti kita finishing bagian bodinya.